Baru-baru ini viral kisah inspiratif pemuda asal Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, lolos jadi tentara Amerika Serikat dan dapat peringkat pertama. Pria bernama Benaya Manasieh Lincewas itu awalnya hanya iseng mendaftar. Namun siapa sangka, Benaya Manasieh Lincewas ternyata lolos tes dan bahkan menempati peringkat pertama. Kisahnya viral di media sosial mulai dari TikTok hingga Instagram. Benaya menjadi warga kota Kendari yang berhasil masuk dalam anggota tentara Amerika Serikat. Dengan masuknya Benaya sebagai anggota tentara Amerika Serikat, secara otomatis dirinya berganti kewarganegaraan. Benaya yang awalnya seorang warga Indonesia, kini resmi menjadi warga Amerika Serikat. Kisah Benaya ini diungkapkan kakak iparnya, Samuel Benihin Pangaibali yang juga merupakan konten kreator. Ia menuturkan awalnya Benaya hanya sekedar iseng mendaftar saja. Meski tak memiliki persiapan matang, namun ternyata Benaya berhasil menaklukkan deretan tes seleksi. Ia bahkan menempati peringkat pertama dan keseluruhan nilai yang dikumpulkannya melalui sejumlah tes. Sang adik ipar itu lulusan US Army kelas 2023 di Fort Jackson, South Carolina, Amerika Serikat. Benny menuturkan sang adik akan ditempatkan bertugas di Fort Lee, di Prince George County, Virginia, Amerika Serikat. Tempat ini adalah sebuah pos Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas besar Komando Dukungan Senjata Pusat Keberlanjutan Gabungan Angkatan Darat Amerika Serikat, Sekolah Quartermaster Angkatan Darat AS, Sekolah Ordnance Angkatan Darat AS, Sekolah Persenjataan AS.